lipstik, eh pucat banget, pucat. Gimana tuh? Mana lipstik ente? Ente kadang-kadang ente. I love road trip sih, cuman kan kalau surprise gini kita nggak siapin mental. Beb, apaan sih 6 jam tuh nggak ada apa-apanya yang? Apalagi besok gak ada, kok ini cuma terakhir doang yang 6 jam, yang sisanya gak ada yang 6 jam. Ya harus balik lagi 6 jam juga anjing. Enggak, tapi kayak pelan-pelan gitu, gak langsung 6 jam gitu. Jadi, kemarin tuh emang pas berangkat, kayak gak tahu sih, dia tuh paling benci banget sama Belanda, gue bingung karena apa. Karena gak ada yang bisa dilihat anjir, gak ada alam-alamnya gitu. Oh iya, kan alam nanti, gitu. Nanti tuh alam. Nah, tapi karena emang ini ulang tahun pernikahan, jadi boleh dong gue surprise-in dikit. Cuman apa itinerary-nya gue gak boleh tahu ya? Ada dinner enggak, cantiknya atau enggak gitu? Iya ada sih, maksudnya dinernya mudah-mudahan ntar dapet ya. Terus gitu. Tapi skala sama siapa? Ya enggak, barengan, bertiga. Gak usah lah, dia gak perlu kayaknya ya skala. Jadi proses perjalanan ini sekarang akan memakan waktu kira-kira 6 jam lebih. 7 hours, karena macet. Nambah ya? Iya. Oh karena macet ini ya? Terus abis itu udah deh. Terus dia nggak mau naik pesawat gitu. Kamu tipenya kenapa, kayak yuk naik pesawat aja yang gitu. Kenapa nggak gitu? Ya ribet aja yang barang-barangnya. Oke deh. Good luck ya, babe. Enjoy. Jadi pas balik ada alamnya nggak? Jadi masih agak gimana, kayak panik. Ayo rilis dulu, rilis dulu ya, rilis dulu. Enggak, kayak 6 hours before. Marathon, okay. Iya, yeah, justru road trip itu bagus untuk marathon. Karena kamu diem nih, jangan jalan terus, lari mulu setiap hari. Jangan marathon kok mau lari terus. Before race itu nggak boleh dong dipakai banyak-banyak. Makanya aku setting road trip. Nanti dari sini kan kita straight to Amsterdam. Nanti pas balik itu kita 3 jam, 2 jam gitu. Pokoknya nanti kamu akan kayak, hah? Gitu. Kayak, jadi banyak alamnya nggak pas balik? Alam banyak. Mbah Dukun enggak? Mbah Dukun. Sudah masuk tol. Jadi seneng ya ngevlognya ya kamu ya? Gitu dong. Nah. Aduh. Di City lumayan macet. Sekarang iya, lampu merah. Sekarang iya. Udah. Sekarang kita udah masuk tol. Ini pesawat terbang lah. Awas aja kalau tidur ya. Enggak lah, ini kan seger banget nih. Ya, nanti kita berhenti aja, beb. Sekalian beli snack roti gitu. Boleh. Ya. Banyak banget setiap teman-teman yang nanyain, kayak misalnya liburannya camperan lagi gak sih? Sebenarnya kita tuh kayak intinya sebenarnya road trip sih. Jadi kayak apapun itu, ya mau camper van, mau mobil, kita kayak emang seru aja sih jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang pakai mobil itu nggak masalah, karena setiap kita road trip tempat-tempat yang penginapan-penginapan yang di pinggir-pinggir itu tuh juga lucu-lucu banget gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti camper van untuk mendapatkan pemandangan yang bagus. Nah. Karena nanti nih setelah ini juga kita akan nginep di tempat-tempat yang gemes-gemes banget, dan itu sayang kalau nggak pakai mobil karena kalian kan tidurnya di camper van. Nah, jadi sekarang seru kita pakai mobil tapi penginapannya juga gemes-gemes banget. 6 hour and a half. Oke, jadi di sini terpantau macet. Mama. Ya, katanya ada kecelakaan di sini. Sebenarnya bisa lebih cepat dari 6 jam, tapi memang karena ada beberapa titik-titik yang macet. Jadinya adalah. Ih, Dit, kamu kulitnya kering banget loh, yang. Harus pakai lotion. Iya nih, nanti aku pakai cuff. Body lotion cuff. Masuk ya, Beb. Ada yang ini. Masuknya pas ya, yang. Ada yang berhenti. Atau kamu mau pakai ini nggak? Wifi sendiri? Nggak. Emang ada lagi? Ada. Kasih dua. Iya. Iya, ya, iyalah. Java MyFi-nya. Iyalah. Java MyFi mah terbaik. Iklan lagi masuknya pas ya, Dit? Yo, iya. Java MyFi. Java MyFi. Kalau road trip macet gini. Ini, waduh. Jadi bener ya ada kecelakaan. Aduh, kenapa ya? Ya, nggak kelihatan lagi. Kecelakaan bos, sampai ada blunwir tuh, lihat parah banget ini. Tapi dari arah sana ya? Iya. Parah. Gue lihat,
macetnya. Wah, oh, gila. Tapi kalau road trip bisa-bisa dia langsung kayak gini nih. Ngorok, astaga. Skala, kamu akan selalu ingat ini loh, Nak, nih. Ada videonya nih. Dari orok ya? Iya. Oke, ini Pak Supir request some cemilan. Ini kemarin udah beli, tadi beli popcorn juga. Terus ini ada real food jelly. Oh, sama ini aku mau ambil. Bentar lu. Gila. Dia request Cheetos-nya Skala. Nih, beb cheese. Kita tomato ini enak banget ini. Wow. Mantuliti kan? Coba dong, aduh aku gak bisa nih. Boleh bantuin ke? Aduh. Emang play udah? PlayStation 5. Aduh. Seksi. Sekarang udah besar nih road tripnya, jadi kayak ya udah gitu aja ya, kayak you got used to it, right? Like it's so sexy and ulala like that. Like it's so easy, like you can read something and you can hear some music. Mama, with your own aku headphone. Lupa ngapain. Skala. Jadi perjalanan sebentar lagi sampai. Belum. Kira-kira belum kayak sampai. Satu setengah jam lagi sih. Belum setengah jam, 100 nah, jam. Nah, ini tuh kita udah mau keluar, kalau mau ke Utrecht itu udah mau nyampe banget ya, Dit. Mama, kita yeah, masih di Berlin ya? No. No, like it's close to Berlin, right? Iya. Sama. Kan SMP-nya junior high school together. Sama. Iya, yeah. I went to the school together, junior high school and high school with Dido. Sama. Iya. Yeah. Sama. Gak apa-apa gak sih? Enggak. Kamu sama. Jadi takut ya? Ketemu temen di sekolah. Iya. Yeah. Iya kan? Yeah. Marry together. No. Huh? I'm never. I'm gonna marry my tutu. You're going to marry somebody out from out of school, right? Me and your mom is friend, you know? Me and your mom is best friend. You know, tell everything, not loving in the school. Why are you loving? Yes, Kala, it's true. No. We're basically a best friend. Best friend. No, you're not friend. Yeah. No. Me, both of us are friend. Bestest friend. No. Yeah, it's possible. Oh, kenapa sayang? Kenapa nangis ya? Sedih kenapa ya? Sedih kenapa lagi ya? Dido dia nangis lagi loh. Kenapa sih mas? Gak tahu. Sedih aja. Iya. Yeah. Because me and your mom is best friend. No. Because what? Because love? No. Oh sayang. Because apa ya? It's okay nak. Loh, enggak, skala harus kasih tahu kenapa, perasaannya apa. Ayo, sampai nangis kayak gitu. Kayak mau nangis aja. Oh, sayang. Mama. Anak. Mau duduk. Sama mama. Oh, sayang, enggak bisa dong. Cerita dulu kenapa, how you feel, Skala, how you feel. Eneng-eneng pupi. Mama, balik video kalau saya. Dit, tolongin yang membuang. Kita berhenti dulu ya karena ini pegel. Ayo, gimana pinggangnya? Aduh, tolong dong. Ini juga nih katanya ada yang mau apa nih? Sepatu aku nih. Mama. Duduk dulu aja. Mama Yukero. Kenapa mama punya? Mana sih Mama Cipo? Mama Cipo apa Yukero? Eh Mama. Hmm. Yang full name Mama Ayudia. Chat ayo dia bing selamat. Udahlah kayak kayak stop just thinking. Yeah, just assume that just I only have like Ayudia Che name. No, I know you have more than Ayu. No. I have the Che, you don't have the Che and Ayudia is the Che. Skala ayo mau potong enggak? Ya, enggak jadi ya? Jadi. Oke, sekalian aku mau ngasih tahu.
biasanya kan kita kan camper van kan. Nah, kalau untuk sewa mobil, SIM internasional itu rata-rata udah nggak pernah diminta lagi. Jadi mereka cuma minta benar-benar SIM yang biasa yang kalian punya. Terus kemudian sangat-sangat diperlukan adalah kartu kredit. Kartu kredit itu harus punya atas nama yang nyetir. Kalau atas namanya yang nggak nyetir, biasanya trouble tuh. Kita kemarin trouble, jadi kayak waktu itu Dito belum punya kartu kredit, jadi pakai kartu kredit aku. Terus yang nyetir dia, SIM-nya dia itu nggak bisa. Jadi kadang-kadang ada yang nggak mau terima, jadi udah booking terus di-cancel sama dia. Pokoknya dia nggak mau terima gitu. Karena nanti dia bingung ngeklaimnya nggak bisa, drivernya siapa, terus kartu kreditnya siapa gitu. Terus biasanya kalau di sini tuh udah gampang banget. Semua penyewaan mobilnya udah ada di bandara, jadi kalian udah nggak perlu ribet-ribet lagi keluar atau naik apapun. Amsterdam. Gimana? Udah di Amsterdam. Udah. Amsterdam tuh. Yang kiri. Tulisan Amsterdam. Kiri. Oke. Kiri. Amsterdam. Woohoo. Yeay. Ini benar. Parkirnya itu yang ada orang tadi ada motor. Hah? Yang ada orang motor. Terbalik berarti. Boleh. Itu kan kayak ada ruang kecil gitu tuh deh nanti. Mana? Itu yang kayak mendelep itu bisa diparkirin maksudnya. Oh gitu. Iya. Coba ya. Bawa baju dikit aja berarti ya. Di sini ada Netflix loh. So. Sini kak. Are you? Ada orang? Koper? Ada koper mama? Mana ada koper? Iya. Deluxe Queen Studio. Punya siapa? Punya om. Punya siapa? Biarin aja. Punya orang, Skala. Biarin aja, Kala. Gimana, Skala? Beb. Hah? Gimana, mantep? Yuk. Ada laundry-nya. Yang penting udah pegang kunci sudah dulu. Sudah ininya. Boleh. Ayo. Ya, makan aja dulu ya. Okay. Yuk. Gimana? Hmm? Taruh tas dulu nggak? Taruh tas aja. Boleh ya, taruh tas dulu ya. Taruh tas dulu, yaudah ke bawah ya. Sama mainan. Boleh. Sekarang
kan itu tadi lihat kan bawahnya susah kan? Bawahnya susah. Hah? Tangganya kan susah bawahnya. Makanan mainannya nggak bisa terlalu banyak ya. Oke. Ya. Satu-satu aja. Iya, dikit aja ya. Semuanya. Iya. Oke. Yuk. Rekam lagi ya, Bill. Ya. Mama dulu ya. Ah, oh, gue gak ngerti ya. Mm-hmm. Itu salah. Mama pergi dulu. Mau ditutup gak nih ya? Tutup dong, apa gini? Hah? Gak otomatis ya? Ini gak tahu. Otomatis sih kayaknya. Coba. Otomatis. Otomatis. Mm-hmm. Jangan cek-cek gitu dong ya, ayo dong ya. Ayo dong. Enggak ya. Enjoy aja, Beb. Enjoy. Kan bareng-bareng. Awas kalah, hati-hati. Kena gak? Gimana? You want open it? Baju kotak tadi di mana ya? Di situ semua, yang tempat hijau. Berapa hari di sini ya? Tiga malam. Dua malam. Opening dulu dong. Halo guys. Gimana kemana? Terus ke kiri. Kiri, ke kanan. Hey. Hey. Bagus. Halo. Siapa? Itu siapa? Ada teman Dido. Sampai jumpa lagi. Ya, enggak ya, orang Indo. Enggak, di sini kan banyak orang Indo. Orang bisa bahasa Indo. Tuh. Blue nih. Wow, hujan. Harus beli payung ya. Wah, hujan deras. Yang. Kita lagi di mana nih, Bro? Papa di mana nih? Nanti di situ yang sama Uyut kayak Uyut gitu. Ingat enggak? Enggak mau. Hah? Kan udah pernah. Ya, maunya di mana? Pilih aja nanti. Situ. Boleh. I smell these all flowers. Glasses open. Smells like peach. Smells like mint. Dida. Sini. This is how Dida. Gak bisa gini, gak boleh aku kelihatan cuman handphonenya. Iya boleh. Kan nanti kan ada dua kamera. Nanti nanti dari sini Dido yang rekam okay. Dari sini. Blade Shadow Legend. Apa? Blade apa? Blade Shadow Legend. Okay. Hi guys, kita dulu opening dulu. Hi guys, I'm playing Blade Shadow Legend. This is a And this is the trailer. This is a trailer. Okay, now it's a fight. Had the king lost. Makan makanan Indonesia di Belanda namanya Sampoerna. Ayam.
Mantap. Iya, banget. Oke, kita udah selesai makan. Kayaknya yang ini deh, lebih kuat, lebih kokoh nih di sini. Kita udah selesai makan, sekarang kita lanjut. Let's go. Bye bye. Mari. Sama-sama. Indonesian cuisine. Umurnya 37 tahun restorannya. Bikin vlog ya, Mbak? Iya. Lihat dong. Teman tapi menikah dua. Itu filmnya. Oh, ada filmnya? Ada. Okay. Tapi itu ceritanya, bukan Mosa kayak bukan aktrisnya. Nih ya, teman-teman, ini restorannya udah 37 tahun namanya Sampurna dan itu enak banget. Nonton aku juga dong. Apa? Nonton aku punya ya, aku juga. Oh dong. Iya, apa kasih tahu dong di sini. Nama Reza in Holland. Apa? Reza in Holland. Reza in Holland. Oh, Reza in Holland. Oke, okay, ntar aku taruh ya di sini. Oke. Okay. Aju dia bikin selamat. Iya. Oh, dulu artis ya, lupa. Keponakannya Adi Misalman. Iya. Dulu enggak artis kan. Dulu dulu. Dulu berarti. Dulu main sinetron dulu. Iya, tapi sekarang udah enggak sih. Oh, ya. Sekarang udah enggak. Udah punya anak sekarang. Iya. Oh iya. Sekarang bisnis-bisnis aja. Aku itu ya subscribe ya. Oke, ntar aku subscribe juga. Yeah. Sampai jumpa ya. Yeah, mari ya. Semuanya. Aku ingat namanya loh. Iya. Iya, dulu aku suka nonton sinetron kamu. Aduh, jadi malu deh. Enggak. Dulu masih itu masih sama yang sinetron dia. Iya, tapi iya, tapi sekarang udah enggak. Iya, iya, iya. Sip deh kalau gitu. Yeah. Sampai jumpa ya. Mari. Kalau sini aja ya. Nah, terus tadi aku dari sini, ini juga seru banget. Jadi ini kayak souvenir-souvenir gitu, tapi ini buat di frame. Seru banget. Tadi udah belanja nih. Tapi tadi baru sempat di video. Kalau di Amsterdam tuh udah pasti nggak bakalan kesasar deh, pasti banyak banget makanan Indonesia. Jam 1 ya? Iya. Jam 1. Iya. Mau kemana? Nggak bakal nyasar. Terus kalau misalnya lagi capek ngomong bahasa Inggris, tinggal ke restoran Indonesia bisa ngobrol bahasa Indonesia. Jadi beginilah jalan-jalan kita, strolling around Amsterdam. Udah lama banget nggak jalan-jalan kayak gini. Pandem brah, hati-hati nak. Besok Yudit, ini Yudit. Boleh. Ayo kering. Boleh. Kering. Kanal cruise. Udah. Kesana kan ya lurus itu ya, Dit? Oh, iya. Belanda, low emission zone. Jadi parkir tuh mahal kalau sekarang. Iya. Makin dipersulit pokoknya kalau untuk mobil ya. 15 euro, gila. Sejam. Hah? Sejam. 2 jam. Kayak sewa mobil kita 19 euro. Lah? Iya juga ya? Gila. Tapi salut banget sih sama Amsterdam, sama Belanda. Mereka bener-bener bikin yang pakai mobil itu jadi ribet gitu. Jadi emang secara infrastruktur pun dia emang bikin orang yang naik mobil itu akan effort lebih banyak. Makanya jadi seimbang antara yang naik sepeda, jalan kaki, mungkin ya motor listrik gitu. Karena emang pokoknya benar-benar dipersulit deh.
Terus udah gitu kayak banyak banget cycling community, cycling movement yang ngajak orang untuk kayak convert ke listrik atau sepeda. Menarik banget sih. Dan pastinya kalau kayak gitu didukung pemerintah ya. Jadi emang bukan kerjaan 1-2 orang, tapi emang bener-bener kolektif, bareng-bareng kerjasama, saling membuat infrastruktur itu emang buat nyaman buat semua. Di Qatar. Di Qatar apa maksudnya? Di bandara. Yang ini loh yang coffee shop yang foto yang ada kacamata. Beb, ini tuh kantornya gemes banget deh, yang pengen deh kayak punya kantor kayak gitu. Tuh liat. Klasik tua gitu ya. Heeh. Oh, kita pulang ya. Kita mau ke museum. Lihat dari sini ya tuh. Tunggu ya, Dad. Satu dia. Itu dia. Skala. Can we hop on it? Lompat. It says hop on a hop off. Okay. We hop on it and then go up. Cantik banget sih Amsterdam always. Ih, seru banget sih. Dari tadi kita mau ke parkiran tapi kayak berhenti-berhenti karena terlalu cantik pemandangannya. Kamu di sebelah sana, biar gak kepleset. Careful. Skala, ada mobil, hati-hati. Iya. Salah, careful. Gak pusing. Lucu ya. Hati-hati. Lucu. Dido. Hati-hati.